guys. Ini enteng banget ya. Kita buka ya. Ternyata agak berat. Halo guys. Jadi sekarang aku mau unboxing. Aku kemarin habis beli barang-barang buat keperluan kos. Jadi aku mau unboxing paket aku. Aku beli dua barang ya, tapi di dua toko, jadi datangnya dua. Ini yang pertama. Ini yang kedua tuh gini ya, lumayan besar ya, tapi ini enteng banget ya, enteng guys, karena isinya. Coba kita lihat ya, aku juga lupa sih pesannya apa aja. Jadi mari kita unboxing guys. Tapi kalau ini udah tahu sih, ini isinya tuh keranjang baju kotor sama payung. Jadi aku mau unboxing yang ini dulu pertama. Mari kita unboxing guys. Kita gunting dulu. Tara, payung guys. Jadi sekarang tuh musim hujan ya, jadi aku nggak punya payung, jadi aku beli payung ini. Buat kalian yang mau beli juga, kalian tinggal cek deskripsi aja ya, karena aku bakal taruh link belinya di situ. Jadi ini aku beli yang hitam karena biar apa ya, aku suka aja gitu warna hitam, karena cocok di warna apa aja. Sebenarnya ini cuma payung sih, warna apa aja bisa, tapi aku pengen warna hitam guys. Oke, yang kedua. Tada, kita buka ya. Lumayan besar tuh, jadi ini buat baju kotor aku karena aku gak punya wadah baju kotor. Aku bingung taruh di mana guys, jadi aku beli ini. Udah ya, itu cuma dua aja di paket yang ini. Jadi aku mau buka paket yang ini. Mari kita buka guys. Kosmetik ini, karena kalau kalian lihat vlog aku yang pertama, kalian bakal tahu seberantakan apa makeup aku karena nggak ada wadahnya. Jadi aku beli ini guys. Kalian belinya cek deskripsi ya semuanya. Barangnya ada, link barangnya ada di deskripsi. Kalian tinggal cek aja nanti ya. Nah ini apa ini ya? Oh, aku beli botol buat kerja guys, karena aku perlu minum karena aku kerjanya duduk guys. Tara, ini tuh itu kayak beling gak sih? Iya beling, agak berat guys, agak berat. Tapi ini bagus sih, aku suka. Tapi ini beli kayaknya deh, jadi harus hati-hati ya. Kirain ini tuh kayak bakal yang enggak ini loh, apa sih bahannya itu namanya, styrofoam.
Tupperware, kayak Tupperware gitu kan nggak beling gini kan. Nah kirain aku tuh gitu, ternyata ini beling guys. Ekstra hati-hati, harus hati-hati banget nih. Oke, jadi selanjutnya aku ada ini. Oh gede juga ya, ini lumayan gede loh. Ini jadi ini tuh tempat sampah tisu. Jadi aku kan kemarin pakainya kresek kecil. Nah aku beli ini biar ada tempat sampah tisunya. Jadi aku biar rapi aja gitu. Nah ini tuh untuk dari gitu loh guys. Lucu kan? Lucu banget. Sampah terlucu sih, pokoknya aku suka, lucu banget. Kalian belinya di deskripsi ya, lucu banget, gemes. Selanjutnya aku beli ini, aku belinya warna putih guys. Jadi guys sebenarnya aku tuh ini pesannya warna putih, tapi dikirimnya warna biru. Mungkin kehabisan, tapi ya udahlah ya, buat di kamar mandi. Aku sebenarnya pengen warna putih sih, karena kamar mandi di sini kan warna putih. Jadi kalau warna putih tuh kayak nyatu aja gitu, cakep. Tapi ini dikasih warna biru. Tapi ya udahlah ya, yang penting sabun aku ada wadahnya. Oke guys, jadi aku sekarang mau buka ini yang paling ditunggu-tunggu, karena aku nggak sabar. Karena ini buat ada kosmetik aku yang berantakan itu, jadi aku mau buka. Satu, dua, tiga. Tarah. Agak berat. Nah ini tuh jadi ada laci kecil, lucu banget. Coba guys. Nah jadi segini guys nih. Lumayan gede kan. Jadi sekarang aku mau rapiin kosmetik aku biar rapi guys. Jadi mari kita rapiin. Oke guys, jadi ini penampakan makeup aku yang berantakan banget. Bener-bener berantakan guys. Ya kan, jadi kayak risih gitu, kayak gak enak dilihat. Jadi aku beli ini guys. Jadi aku beli ini dong, biar rapi gitu guys. Oke, jadi mari kita rapihin biar gak berantakan. Jadi ini dia penampakannya setelah aku beresin, jadi lebih rapi kan, jadi nggak kayak sebelumnya berantakan banget kan. Jadi ini jauh lebih baik ya tuh, jadi rapi, jadi enak dilihat, dan aku jadi nggak risih lagi guys. Ini aku paling suka ini karena lucu banget tempat sampah tisunya. Jadi buat kalian yang mau beli,
cek link deskripsi aja ya guys. Tuh lucu banget kan? Aku bener-bener suka banget ini, lucu banget. Oke guys, jadi segitu aja video aku hari ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.